A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jualan semangka hingga ke pelosok desa. Jauhilah prasangka karena ia adalah dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita itu seneng banget ngepoin orang. Emang apalagi sekarang tuh yang namanya kepo, pengen tahu masalah orang lain itu udah kayak biasa aja. Terutama ibu-ibu tuh, kalau udah ketemu di tempat sayuran pasti apa? Hampir rata-rata ngomongin tetangganya, temennya, baik yang di pengajian maupun yang di rumahnya. Ini adalah yang biasa kita dengar. Itu juga yang sering disampaikan oleh guru saya, Ustaz Dasar Latif, bagaimana menggambarkan seorang ibu-ibu. Ibu-ibu, emak-emak yang kalau kata beliau emang gak ada duanya, gak bisa dikalahkan. Orang kalau naik motor aja apa? Sen kanan, belok kiri. Pokoknya kemana arahnya berbeda, udah kayak raja jalanan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, jangan sampai kita seperti itu. Kenapa? Kita bukan wanita. Nah, laki-laki maksudnya. Saya laki-laki, teman-teman yang merasa laki-laki, jangan pun juga buat ibu-ibu, buat calon ibu, buat yang masih muda, buat jomloan, jomlowati, semuanya. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Teman-teman boleh lihat apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadzan. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berprasangka. Inna ba'dadzanni itsm. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Apa lanjutan ayatnya? Wala tajassasu. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan di antara kalian ada yang menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum. Apakah di antara kalian ada yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian merasa jijik. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, Maha penyayang. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah sebutkan itu dalam surat Al-Hujurat, surat ke-49. Teman-teman bisa cek. Artinya gimana? Artinya kita jangan sampai selalu berprasangka kepada orang lain. Kadang-kadang tetangga punya mobil baru, setan tuh bisikin ke telinga, pasti dia begini begitu dan sebagainya. Prasangka yang buruk akan selalu hadir. Kenapa? Karena setan pengen mengajak manusia sebanyak-banyaknya ke neraka. Makanya kita dibisik-bisiki. Yang dalam Al-Quran juga yuwaswisu fi sudurin nas, selalu membisik-bisiki di hati-hati manusia, di dada-dada manusia. Makanya kita harus senantiasa berlindung kepada Allah dengan apa? Bertauzu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau ada bisikan dari setan hadir dalam pikiran kita tentang saudara kita, tentang tetangga kita, partner kita, musuh kita, maka kita harus segera berlindung kepada Allah. Kenapa? Biar kita dijaga oleh Allah. Karena Allah lah sebaik-baik penjaga. Dan setan adalah aduwwun mubin, adalah musuh yang nyata. Kita tiap hari ketemu teman, ketemu sahabat, kadang ada setan yang berwujud sahabat, dia bisik-bisikin. Ada setan yang berwujud pasangan, ketika tetangganya banyak perlente, mobilnya bertambah, kemudian kulkasnya baru, TV-nya hadir, motornya juga tambah. Ada aja pasangan, terutama biasanya ibu-ibu nih, istri kepada suami yang, tuh mas, tetangga kita, masa kita gak nambah? Itu
simple bahasanya, cuman gitu doang. Tapi itu bisa ngejelek buat suami yang kurang iman. Nah makanya teman-teman yang merasa suami, kita kudu yang namanya mencari ilmu. Kita harus selalu menguatkan diri kita dari tadi godaan setan yang terkutuk, yang dia berwujud yang kagak kelihatan, tapi dia bisa hadir dalam pasangan kita, terutama baik suami maupun istri. Bukan berarti suami juga tidak bisa seperti setan yang berwujud manusia, karena setan pilih yang imannya kurang. Bagaimana ceritanya dulu Nabiullah Adam alaihissalam turun ke bumi? Karena Nabiullah Adam dirayu setan kagak mempan, datang kepada Hawa, bisikin Hawa, akhirnya apa? Hawa yang ngerayu Adam, Adam meluluh oleh Hawa. Dan itulah yang dilakukan oleh setan. Oleh karenanya, yuk kita bentengi diri kita dengan keimanan, senantiasa belajar. Ketika ada pengajian, ikut pengajian, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Kenapa? Kita butuh ilmu. Karena dengan ilmu, kita akan bisa melihat masa depan dengan penuh terang, penuh cahaya. Dan kita tidak akan istilahnya blank dengan masa depan kita ketika Allah hadirkan ilmu dalam diri kita. Mudah-mudahan teman-teman semua, kita semua Allah selalu bimbing, kita tuntun langkah kita, hati kita agar bersih dari prasangka yang mana itu akan membuat kita menjadi tersakiti, menjadi menyakiti diri sendiri, dan bahkan menyakiti kehidupan kita yang fana ini di tempat yang abadi nanti. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.